What's up basketball fans, welcome back to Time Out. Balik menunggu Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian untuk edisi 20 September 2020. Seperti biasa, kita akan langsung membahas tentang NBA Playoff di mana Boston Celtics berhasil memenangkan game ketiga tadi pagi setelah mengalahkan Miami Heat dengan skor 117-106. Artinya sekarang di Eastern Conference Finals ini... Boston Celtics berhasil mengecilkan ketinggalan mereka menjadi 2-1. Jadi setelah ada drama dan juga bumbu-bumbu tentang keributan di locker roomnya Boston Celtics setelah game kedua lalu, sesuai prediksi dan juga ekspektasi gue bahwa Celtics akan memenangkan game kali ini dan mereka akan bermain dengan lebih fokus, lebih agresif dan juga yang pastinya mereka lebih kompak di pertandingan kali ini. Dan salah satu pemeran utama dalam drama keributan locker room tersebut adalah Jalen Brown. Dan menurut gue Jalen dan baru adalah MVP-nya untuk Boston Celtics di pertandingan tadi. Selain dia sangat efisien sekali offense-nya dengan mencetak 26 poin, 7 rebound dan 5 assist, Menurut gue JB andil besarnya adalah di defensive end. JB was locked in menurut gue in the defensive end. Dimana dia berhasil melakukan tiga kali steals. Itu tiga kali steals yang ada di box score. Tapi kalau gue catat tadi dia at least ada empat kali steals di pertandingan ini. Dan selain itu juga yang lebih penting lagi adalah dia melakukan enam kali deflections. Dia meredam pergerakannya Jimmy Butler menurut gue. Dan juga sempat menjaga Bam, sempat menjaga Jay Crowder juga. So overall defense-nya JB hari ini harus diacungi jempol sekali sih menurut gue. Dan lu kalau lihat highlights-nya Boston Celtics hari ini di Instagram ataupun online, itu banyak banget play-nya ataupun highlights yang dimulai dengan steel-nya Jalen Brown. Nah selain Jalen Brown, duetnya dia Jason Tatum was also brilliant menurut gue di pertandingan tadi. JT gokil juga dimana dia mencetak 25 poin, 14 rebound dan juga 8 assist. Tatum berhasil menyamai rekornya LeBron James yaitu empat kali dalam karir playoffnya mereka at least sudah mencetak 25 poin, 10 rebound dan juga 5 assist sebelum mereka berumur 23 tahun. Jadi menurut gue ini adalah pencapaian yang luar biasa banget untuk Jason Tatum. So menurut gue dua pemain yang memang penting banget di pertandingan tadi untuk Celtics adalah Jason Tatum dan juga Jalen Brown. Tapi gue gak boleh lupa satu pemain lagi yang menurut gue juga memberikan boost banyak banget untuk Celtics hari ini dalam defensive end dan juga energi menurut gue ya yaitu Golden Hayward kita tahu Gordon Hayward baru aja kembali lagi di game kali ini setelah mengalami cedera bulan lalu kayaknya atau bulan Agustus lalu ya melawan Philadelphia 76ers Gue cukup kaget, kemarin Brad Stevens bilang bahwa Gordon Hayward itu akan bermain dalam minutes restriction. Tapi dia main 31 menit hari ini, walaupun cuma 6 poin saja untuk Boston Celtics yang dia cetak. Tapi seperti Jalen Brown, menurut gue impactnya dia di defensive end itu luar biasa sekali. Dia beberapa kali memaksakan turnover di crucial time menurut gua di mana dia juga dia selesai dengan tiga steal untuk Boston Celtics dan uh, dia ini juga pemain yang membuat rotasinya Celtics sedikit berbeda nih small line up ya looks uh, better with si Hayward ada di lapangan dimana dia juga lebih efektif untuk uh, melawan zone defense -nya Miami Heat karena passing-passingnya dia bagus banget sih jadi aliran bolanya Celtics ada Gordon Hayward itu lebih enak banget menurut gua walaupun mungkin nya dia nggak langsung jadi assist tapi at least passingnya dia itu itu adalah satu passing sebelum menuju assistnya Boston Celtics Nah itu semoga nggak susah gue jelasinnya tapi uh, hari ini menurut gue tadi uh, momentumnya hit tuh agak kehilangan di akhir quarter kedua ya di mana mereka sempat melakukan run lalu uh, Tyler Hero singkat gue itu jam, melakukan jump shot lalu beda cuma tinggal dua poin saja di akhir Uh, beda tiga poin, sorry, beda tiga poin saja di akhir kuartal uh, quarter kedua. Tapi setelah itu, awful passes dua kali, kalau nggak salah, awful passes by Jimmy Butler, turnover yang dulu di still sama Jalen Brown, dan berakhir menjadi uh, easy dunks for Boston Celtics. Dan lalu, Celtics menutup quarter kedua itu dengan 9-0 run, sehingga mereka unggul 12 poin saat halftime. Nah, ini ceritanya kan kita tahu di game 1. Game kedua Celtics itu memiliki double digit lead. Tapi mereka nggak bisa pegang double digit lead tersebut. Dan akhirnya kalah. Game kali ini di sisa 7 menit terakhir pertandingan ini. Mereka unggul 20 poin. Tapi gue masih nggak tenang. Gue nggak yakin Celtics bisa menang tadi setelah. Uh, Smart melakukan n one. Nah di 7 menit terakhir ini bener apa yang gue khawatirkan Miami Heat tiba-tiba on fire di mana ada Duncan Robinson melakukan beberapa kali three point shot dan juga Bam ada mencetak poin terus akhirnya Miami Heat berhasil memotong ketinggalan mereka dari 20 poin menjadi 109 104 atau hanya 5 poin saja tapi untungnya setelah itu Tyler Hero dua kali mystery point shot dan akhirnya Marcus Smart dapat free throw dan juga melakukan floater untuk menutup pertandingan kali ini Tyler Hero ini dia, sayang sekali, di babak kedua he was really cold. Padahal di babak pertama dia on fire banget. Dia selesai bau uh, babak pertama itu dia mencetak 18 poin. He kept the heat in the game. Uh, tapi di babak kedua dia benar, benar struggling banget. Dia hanya bisa mencetak 4 poin saja. Jadi totalnya dia mencetak 22 poin. Tapi nih anak rookie ini gue harus kasih kredit banget nih anak. Wah gila men. Nyalinya sih luar biasa banget. And you cannot hate this kid. This kid tuh enak banget ditontonnya. Dan juga keberaniannya tuh bisa menginspirasi kita. Wih gila berat banget ngomongin. Tapi yang pasti Tyler Hero dan juga Bam Adebayo hari ini mencetak 20 6 poin dan juga uh, 16 rebound ini eh sorry Bam ada puluh 27 poin dan 16 rebound ini menurut gua dua pemain Miami Heat yang niat nih yang niat main hari ini uh, beda banget dengan Jimmy Butler Jimmy Butler gua gak tahu dengan game-game ini kenapa dia tiga quarter tuh suka quiet banget di quarter keempat dia baru mainnya bagus uh, hari ini pun dia selesai hanya dengan uh, 17 poin aja untuk Jimmy Butler dan gua gak tahu tadi ada masalah di satu menit terakhir dia katanya ada bilang dia takut cedera makanya dikeluarnya sama Eric Spolstra tapi ada juga yang bilang Uh, Jimmy gak bisa nembak, makanya gak dimasukin, ada yang bilang gitu juga uh. We don't really know what's going on with the Heat Bench tadi satu menit terakhir, tapi yang pasti Goran Dragic pun juga hari ini mainnya cukup buruk. Dia hanya mencetak 11 poin saja dan plus minusnya adalah minus 19. Ini, uh, sorry, minusnya minus 29 dan ini merupakan Marcus Smart effect katanya. Karena dijaga sama Marcus Smart so jadi Goran Dragic tadi kesulitan sekali. Tapi gue expect Goran Dragic akan bounce back setelah kita tahu dia he's, he's having a great, great playoff run basis season kali ini. Nah... Ini heat dan saltiness akan istirahat cukup lama sampai hari Kamis pagi, Jakarta ya. Jadi, sekitar tiga hari atau empat hari. Nah, ini gua enggak tahu nih, kira-kira siapa yang lebih diuntungkan ya dengan istirahat ini kok gue sih bilang. Sayang banget Boston Celtics gak bisa langsung main lagi setelah istirahat sekali. Karena menurut gue momentumnya lagi bagus banget. Dan kepercayaan diri mereka lagi oke okay banget gitu. Tapi kalau untuk hit ini kayak lebih diuntungkan ya. Karena mereka kan abis kalah. Biasanya kalau abis kalah itu mereka harus review. Uh, nonton film. Back to the drawing board. Lalu lebih kayak menenangkan dirinya mereka sebelum mereka bertanding lagi. So I think nih long break lebih menguntungkan Miami Heat menurut gue. So itu untuk review antara Miami Heat melawan Boston Celtics. Sekarang kita pindah ke preview untuk pertandingan besok pagi antara Los Angeles Lakers melawan Denver Nuggets game kedua. Ini besok setengah 7 pagi. Kalau tahu gue ini akan free di video.com. Jadi kalian besok bisa melihat, bisa cek aja di video.com setengah 7 pagi. Oke. Okay. Jelas hal yang gue paling penasaran besok adalah pengen melihat bagaimana Denver Nuggets akan bounce back setelah didominasi sama Lakers di game 1. Lakers menang 126-114. Gue pengen melihat bagaimana uh, Jamal Murray dan juga Nicole Jokic ini akan bounce back. Bagaimana mereka akan merespon di game kedua. Karena kita tahu mereka berdua itu main fought with a foul trouble. So. I'm very excited for this game tomorrow. Tadi Jamal Murray udah bilang, ya masih game satu lah, santai lah. Ya, yeah. jadi gue pengen penasaran kira-kira apakah Nuggets bisa ngelawan atau tidak di game kedua. Kalau kalian punya prediksi, kalian tulis aja di comment section di bawah. Kalau menurut gue besok kayaknya Nuggets akan lebih ngelawan, tapi kayaknya Lakers akan tetap memenangkan game kedua besok sih. Jadi itu prediksi gue. Gue ada stats menarik tentang Danny Green. Ini gue lumayan kaget, gue udah nemu online tadi. di mana di dua tahun terakhir ini saat di NBA Playoff, Timnya Danny Green itu outscore lawannya 217 poin. Ini gua sangat impress banget dan juga sangat terkejut juga sih dengan statistiknya. Berarti memang Danny Green ini adalah piece yang penting banget untuk sebuah tim juara ya. Lalu gue juga menemukan sebuah stats untuk Los Angeles Lakers selama season ini setelah mereka unggul di kuarter ketiga itu atau uh, menuju kuarter keempat, itu mereka rekornya 50-0. Jadi besok Denver Please don't let the Lakers lead setelah kuarter ketiga. Kalau nggak pasti kalian akan kalah. So itu aja sih guys untuk uh, info basket hariannya hari ini. Uh, belum ada berita lainnya untuk berita lokal. Mungkin gue akan bahas berita lokal saat nanti nggak ada pertandingan kali ya di NBA. Saat mereka lagi istirahat dua-duanya. Itu akan lebih menarik dan akan lebih panjang mungkin nanti pembahasan ya. Karena kita tahu kemarin udah ada pemilihan uh, pelatih elite muda juga. Uh, Mas gua coaching staffnya elit muda. Nanti gue pasti akan bahas. Mungkin itu akan gue bahasnya lusa. Hari Selasa nanti. So, ditunggu aja guys. So, thank you so much. Uh, have a great Sunday everyone. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.